Ini sampai ngotak gini ya. Ya. Kaking bekunya ya. Aluminium coil. Ini proses mengambil dari box pendingin ya, untuk memasukkan ke dalam vakum. Ini berapa kilo mas kapasitasnya? Kapasitasnya 26 kilo. 26 kilo. Basah ya? Basah. Ini nanti dicampur mas? Nggak ada lagi. Oh nggak ada lagi, nggak apa-apa dicampur mas? Nggak apa-apa. Nggak pengaruh di rasa ya? Nggak. Yang penting kapasitas terpenuhi ya? Ya. Daripada rugi. Nah ini proses mau dimasukkan ke dalam vakum. Buka pengaitnya. Harus masuk ke dalam sini semua ya. Ya. Nah, ini dia. Ini sampai ngotak gini ya. Ya. Kaking bekunya ya. Ini 26 kilo ini totalnya. Oke, tutup. Dikunci. Oke. Nah, ini penutup terakhir agar tekanan tidak keluar. Perlahan-lahan tekanan akan naik ya. Terus menaik karena suhu di dalam dan vakum. Sambil pemasakan minyak. Belum nyala. Oke pak. Suhu akan meningkat menjadi 100 lebih ya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama sih, mungkin 5 menit atau 10 menit dan kompor dinyalakan. Nah, ini suhunya udah 100. Dalam beberapa menit ke depan suhunya akan 100, baru akan diturunkan ya. Jadi untuk sekarang suhunya sekarang 100 ya, untuk mencairkan buah yang sudah beku ya, baru nanti dia akan diturunkan menjadi sekitar 90 atau 80 sekian tergantung yang dimasak di sini ya. Jadi di mesin sini suhunya memang tinggi ya, karena bawahnya kompor. Panas di sini. Jadi akan selalu berkeringat ya di sini ya. Jadi kalau bekerja di tempat penggorengan atau pembuatan keripik ini, tiap hari suhunya akan tinggi ya, karena ya kompor 2 kena 3, jadi suasananya menjadi panas.
vakum, ya, digunakan untuk menarik minyak dari bawah. Nah, ini udah siap, tinggal masuk ke dalam kantong aluminium foil. Nah, 5,9 kurang titik ya, jadi 5,9 dalam sekali proses. Dan ini stoknya yang sudah ready.